Tapi kalau lihat lampunya ini sudah dimodif ya. Tampilan luarnya benar-benar gagah banget. Kami membuat interior yang dimana menjadi sesuatu yang betul-betul wadidaw sekali. Kalau untuk bagian joknya, ini bagian setirnya juga sudah dilapisi dengan kualitas menggunakan apa ini? Oh, ini menggunakan kulit asli. Dan di bagian joknya semuanya kita menggunakan warna marun dengan kombinasi karbon. Panel dashboard kita membuat warna marun. Gue boleh nggak sih masuk ke dalam ini? Hah? Bang, boleh masuk nggak? Boleh ya? Oke, selamat datang di YouTube channel Hardy Classic yang selalu memberikan inovasi informasi mengenai tentang interior mobil yang dimana di Indonesia salah satunya Hardy Classic yang setiap hari membuat konten. Mau ada kerjaan, nggak ada kerjaan, setiap hari kita harus membuat konten di mana ada mobil Fortuner yang sudah dimodifikasi dari eksteriornya. Ini bukan di Hardy Classic, tapi kalau lihat lampunya ini sudah dimodif ya. Tampilan luarnya benar-benar gagah banget. Dan untuk interior dalamnya, kami membuat interior yang dimana menjadi sesuatu yang betul-betul wadidaw sekali. Untuk di bagian plafonnya, kita ngomong plafon dulu. Plafon semuanya full dilapisi dengan suasana warna hitam menggunakan bahan suede yang benar-benar kualitasnya premium, keren banget. Sampai handle-handlenya menjadikan sesuatu di coloring jadi sama seperti interior yang dilapisi dengan timnya Hardy Classic. Dan kalau untuk bagian joknya, ini bagian setirnya juga sudah dilapisi dengan kulit asli. Terus di bagian karpetnya, ini sudah pemasangan tapi bukan produknya Hardy Classic. Ini pakainya produk lain, tapi nggak ada masalah. Di mana-mana, yang penting happy, customer. Dan di bagian joknya, semuanya kita menggunakan warna marun dengan kombinasi karbon. Dan di sini biasanya, nanti kelemahan untuk di bagian karbonnya ini nggak kuat dia. Dipakai sekitar 3-4 tahun itu pasti akan ngotok nih. Karena karbon ini diciptakan di tahun 2022. Yang dimana kalau kita melihat dari bahannya sendiri, dia tidak tahan lama. Tapi kalau untuk kombinasi-kombinasi seperti ini, masih kita rekomendasi, masih kita referensi. Karena apa? Hanya buat kombinasi. Tapi kalau untuk overall keseluruhan karbon, kita membuat tidak akan merekomendasi sama sekali untuk interior dibalut dengan karbon semua. Jadi konsultasilah kepada tim-tim Hardy Classic yang ada di Cikunir atau Gading Serpong. Di sana sudah mempunyai expert semua di bidangnya sampai bidang interior mobil. Sama bidang interior mobil. Nah, door trimnya kalau kita melihat ini water pinning, WTP. Terus di bagian handle-nya juga dikasih karbon tapi pakai kulit. Di bagian tengahnya juga dilapisi dengan kulit microfiber yang warnanya marun. Nah, sama panel dashboard. Oke, panel dashboard kita membuat warna marun. Di kanan-kiri head unitnya dilapisi dengan warna marun. Jadi overall mobil ini hampir semuanya ya, interiornya jadi maco, jadi keren. Gue boleh nggak sih masuk ke dalam ini? Hah? Bang, boleh masuk nggak? Boleh ya? Waduh, siang-siang panas guys. Tapi keren nih, head unitnya sudah seperti Tesla. Ini head unit Android di Venom Gallery Bekasi juga menyediakan seperti ini. Dan ini plug and play untuk Toyota Fortuner VRZ atau Toyota Fortuner yang VNT. VNT juga udah ada. Dan di mana audionya ini semuanya menggunakan Venom. Jadi peredamannya juga sudah dilapisi dengan peredam yang sangat bagus. Overall mobil ini semuanya bagus. Terus di bagian plafonnya ini yang benar-benar lebih bagus ya. Dari mulai sweatnya, terus di bagian sini kita tidak mengerjakan asal-asalan. Biasanya kalau kita melihat pekerjaan-pekerjaan di sini itu nggak bisa di coloring gitu ya, dicat lah bahasanya. Biar ini mengedukasi juga buat teman-teman semua yang seat maker. Kalau misalkan kita membuat plafon, diusahakan panel-panelnya seperti ini tuh dicat. Biar apa? Di bagian plafon tuh senada, bagus dilihatnya, enak dan nyaman gitu. Handle-nya juga dicat gitu. Biasanya kalau untuk handle-nya nggak dicat, plafon hitam, ininya abu-abu, tidak membuat suasana wadidau. Jadi kalau mobil kalian pengen wadidau, langsung ke tempatnya Hardy Classic guys. Mau diapain aja, pasti bisa. Di sini bagian console box sudah dilapisi dengan warna marun.
tapi di depannya pakai WTP, water printing, wadidaw. Luar biasa ya, gagah ya. Tukang jok punya Fortuner kayaknya keren ya. Gak lah, mahal. Ya, semoga kebeli lah. Kita berdoa sebeli, semoga kebeli. Siap. Wadidaw, oke. Terima kasih sudah menonton di YouTube channel Hardy Classic. Kalian bisa lihat overall keseluruhan Toyota Fortuner VRZ.